Pempek selalu problem saya, sausnya terlalu pedas buat saya pribadi. Tapi seperti yang terakhir kita jumpa, it's the best pempek. Saya gaduh pun, it's amazing. So, selamat. Saya hanya bisa mengatakan itu sementara ini. So, saya coba tanpa cuka. Ternyata itu delicious. Jadi itu eatable tanpa cuka. Yang itu yang membuat saya terpesona dengan produknya itu. Ini bisa saya bilang menjadi pempek top 3 lah yang saya pernah makan. Dan no wonder semuanya datang dari Palembang, ya pantesan gitu loh. Dan hebatnya lagi, ibu ini, ibu Sobah ini bukan ingin berbisnis, tapi dia terpaksa untuk berbisnis, untuk mensupport keluarganya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.